Ya teman-teman, kita lanjutkan ke bagian sapi-sapi bakalan jantan. Bakalan kecil ya. Ini ada sapi hitam kayak gimana? Iya, lo sampean piro? Sedang ditawar. Sampean ikat 1.500 sampean piro? Kapan teman-teman ini buka harga berapa, Pak? 13. Buka harga 13 masih bisa nego. Iya, bisa. Padahal di sini. Nur. Wah, kemuling. Itu Bapak yang punya itu ya. Buka harga 13 teman-teman ya, masih bisa nego katanya. Bakalan jantan kecil ya. Kalau usia mungkin masih di bawah 1 tahun. Nah, ini ada lagi nih, limosin gundul sedang dipantau, ada yang memantau. Panjang sekali. Sedang ditawar juragannya ini. Tidak aku yang apa? Foto sebiranya, foto. Minta harganya di atas 15 teman-teman ya. Jadi gak berani ngomong karena ada calon pembeli. Di atas 15. Seperti ini ya, gundul ya. Jadi minta berapa ya? 15 lebih. Oh, ya, di atas 15 ya, benar teman-teman ya. Perkiraan harga untuk usia dan ukuran seperti ini, limosin berharga di atas 15. Nah, ini yang akan diserang lagi nih. Nah, ini. Ada 2 ekor, pegonan. Ukurannya hampir sama, hanya yang sebelah kiri itu lebih panjang teman-teman ya. Lebih berapa, belum tahu ya. Pokok lebih katanya ini. Super. Super ya, walaupun hitam pegonan. Buka harga berapa, Pak? Satu. Buka harga 20.500 teman-teman ya, karena barangnya super ya. Belum poel, Pak? Belum ya. Nah, ini masih dipantau lagi. Yang dimosin. Sangat padat, saya nggak bisa bergerak teman-teman ya, sangat waduh tuh ya. Kita cari tempat yang longgar dulu. Nah, ini ada lagi nih, limosin cross tapi congkornya hitam atau lokal. Ini buka harga berapa? Buka harga berapa? 13,5 ya. Kalau seperti ini buka harga 13,5 teman-teman ya, ukurannya kurang lebih 1 meter ke atas. Tahu lebihnya berapa ini. Dan ke belakang, masih muda sekali, usia kurang lebih 10 sampai 1 tahunan. Wah. Oh, baru datang kan? Limosin, saat itu kita limosin tapi warnanya lebih cerah, lebih tua mungkin. Barang dari Bandai Alit. Kok Bandai Alit? Hah? Dari Bandai Alit? Enggak, belum tutup. Buka harga berapa nih, Pak? Ini, anu nih. Lumayan. 85. Buka harga, Bro? 85. 18.500 yang iki ya, sing abang iki ya. Lah sing iki kok. Sama. Sama. 18.500 teman-teman ya. Dari siapa? Dari Balung. Dari Balung Tutul. Atok. Dari sini, Pak. Oh, ini atoknya ini yang ini. Nah, ini teman-teman ya. Nomor apa ini, Mas? 082 336 238 137 dengan Mas Atok dari Balung Putul. Terus yang cross ini buka harga berapa ini? 15,5. Ya, masih bisa nego Mas semuanya, Mas. Bisa nego ya. Oke, okay, terima kasih Mas, semoga cepat laku. Yang ini berharga 15. Ini Mas Atok dari Balung Putul. Tadi sudah disebutkan nomor HP-nya, silakan yang berminat nanti bisa telepon beliau seandainya belum laku. Oke, ini ya. Kita pantau sekarang dari belakang yang ini 18,5 tadi Mas ya. Iya. Yang 18,5 dulu ya kita pantau ya. Aduh, ini ada apa-apa. Ini ada apa-apa. Ini ada apa-apa.
antara 18,5. Kemudian yang limousin cross ini juga harga berapa? 14,5 kelihatan. 14,5 ini mas? 15,5 teman-teman ya. Memang ukuran seperti ini, ya begitulah harganya. Bisa teman-teman nilai sendiri ya. Dan semuanya masih bisa nego katanya mas Anto tadi. Kalau yang pedotan ini tidak tahu ini milik siapa. Oh, kecil. Itu pecahan bawah. Kita buka-buka terus melihat-lihat yang memantau sapi-sapi bakalan ya. Jangan lupa ditekan tombol like, di subscribe, dan di komen. Dua ekor, mesin cross, ukurannya tidak seberapa besar karena masih mungkin di bawah 1 tahun. Kalau berat saya mungkin harganya sekitar ya 15 ke atasan. Kita coba tanya, Pak Niki buka harga berapaan Pak? 15. Nah, 15 ya, yang ini ya. Terus yang satunya ini? 18. 18 ya. Sudah bisa berdebat teman-teman ya, kita kisaran harga seperti itu. Dan masih bisa dinego teman-teman ya. Silahkan datang langsung ke Pasar Rabu Ambulu setiap hari Rabu dan hari Minggu. Yang ini tidak ada 13 orangnya ini. Dan yang kecil-kecil ada 2 ekor ini. Lokal limousin cross. Kalau lebih. Pak. Ini bagus ini ya. Ini buka berapa ini? Mana? Yang ini. Yang ini. Minta buka 10.500. 500. Iya. Yang satunya ini. Ini 16. 16. Ya, masih bisa nego ya. Iya. Oke, terima kasih Pak ya. Itu ya harganya untuk sapi pedotan seperti ini. Nah, kita pantau di bawahnya ini. Lebih. Sedang dipantau calon pembeli ini. Emosin ini. Belum payu Pak? Belum. Dibuka harga berapa ini? 14. Masih ditawar ya? Ditawar. 3.000. Masih ditawar oleh juragan satunya itu teman-teman. Harga 14,5 ditawar 3.000 masih belum dibeli. Hei, Sauri. Dua piro? 4. Awan, men. Tinggal 1, bos. Wah, harus cepat, men. Ya, teman Sauri ya, pedagang dari Lojejer. Yang biasa menemani saya ke wilayah Lojejer, teman-teman. Lihat-lihat sapi. Boleh, nih, Sian? Boleh, ngoper. Ya, ngono. Masih mencari barang untuk isi kandang, katanya. Jadi yang betul ada 18 teman-teman ya. Nggak tahu ditawar berapa. Bongar B.